Halo semuanya, gue Muha dan ini review singkat tas kaliber Exploder. Yep. Kok gak mau fokus ya? Dan ini tas yang maaf ya kalau reviewnya agak berisik, motor lewat. Ini tasnya juga agak kotor dikit, tapi kayaknya gak kelihatan bener. Oke, ini tas yang tipe kayak model apa namanya, model koper gitu. Ini tas ini dibeliin orang, harganya gak tau gak, mungkin sekitar 650an kayaknya. Oke, ada ini juga buat nyamain barang, ada apa namanya, storage tambahan. Kemudian yang gue suka juga dari tas ini adalah bisa di expand ya storage kapasitasnya. Dan bisa bawa baju banyak banget. Gak tau sih berapa. Tapi kayaknya banyak banget yang bisa dibawa. Cuman gue belum pernah bawa baju semuanya, baju semua dalam tas. Kan digabung dengan barang-barang lain. Dan semua banyak. Dan ketika lu bawa banyak barang, berat gitu ya, itu tasnya masih nyaman dipakai. Jadi gak bikin badan dulu gitu. Pegelnya kalau barangnya berat baru berasa banget. Ini gede banget ya. Sekitar 15 cm kedalamannya. Kemudian ini ada tempat-tempat penyimpanan. Oh, ini ternyata belum gue keluarin dari waktu itu. Ini tablet, foto yang seukuran tablet di sini. Sangat membantu sih buat ngamanin gadget-gadget gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ya. Di bagian depannya itu juga ada tiga kantong. Wow, ada duit. Lihat buat bayar parkir kayaknya tuh. Ya, ini lega juga sih, barang-barang tambahan gitu kayak tisu, terus pokoknya banyak deh. Gue naruhnya biasa di depan. Terus di sini gue naro tambahan juga. Dan di sebelahnya ada lagi, bro. Ya, ini tas buat bepergian sih kayaknya. Kalau ininya banyak banget storage-nya. Depan ada tiga, terus di sini. Nah, sekarang kompartemen utamanya buat laptop. Okay. Ini buat laptop ukuran sampai 15 inch sini. Dan ini buat tablet, tapi gue pake ini buat laptop lagi sih, laptop 10 inch. Kalau enggak di luarnya. Dan ini kalau ada laptopnya, terus di sini ada barang, ini di sini langsung sempit sih. Jadi lu paling cuma bisa nambahin di atas laptopnya, nambahin kayak charger laptop gitu ya, adapternya, terus kabel-kabel bisa ditaruh di sini, terus bahkan bisa masih nyelipin baju atau apa gitu di sini. Tapi ini bakalan sempit banget kalau udah ada dua laptop, terus di sini ada barang. Terus yang gue sebenarnya kurang suka itu, tapi nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak terlalu masalah. Itu gue lupa di belakangnya masih ada lagi, bener nggak tahu ini buat apaan. Gue belum bisa memanfaatkan ini dengan maksimal. Wah, ini bagus buat apa ya begini ini, buat bawa dokumen mungkin kayaknya, mau tipis gitu. Apa tadi gue mau ngomong apa? Oh iya, buat rain covernya itu dia misah, jadi ditaruh di depan gitu di sini.
simpennya. Sekarang kondisinya lagi nggak terlipat dan agak kotor, jadi belum gue cuci waktu itu, jadi nggak bisa gue liatin. Tapi yang bagus juga, salut banget, itu rain covernya bener-bener dia bisa nahan air sama siolingnya masuk, jadi bagus banget, dia kerapatannya bagus banget. Ntar gue ambil ini. Nah ini guys, kalibernya kelihatan banget gede. Nah ya, ini tadinya basah terus belum gue cuci sampai sekarang, karena basahnya nggak kotor sih sebenarnya, jadi gue biarin aja tergeletak di lantai. Itu dia nggak tembus, bahkan di sebelah sininya itu juga nggak tembus, nggak ada basah-basah gitu, jadi bagus banget bener-bener. Gue salut, soalnya gue punya tas gitu ya, walaupun dipasang ternyata tembus guys, gila, masuk ke dalam laptop basah semua, laptop aja basah gitu ya. Tapi pakai tas ini no, karena kayaknya ininya juga udah lumayan ini sih, bagus, nggak terlalu langsung tembus air gitu, bahannya bahan semi waterproof mungkin ya, tapi jangan sih, gue rekomendasiin jangan, nggak di coverin kalau kondisinya hujan. Terus ini banyak ininya ya, apa namanya ini, tali-tali pengikatnya, ini buat di bawah perut gitu, buat kalau banyak barang bawaan. Terus ini pengaman di dada. Dan menurut gua ini bagus sih, dia enak aja gitu, busanya tebel banget, jadi di punggung lu gak sakit. Walaupun gue pernah bawa tas ini ke Riau ya, waktu mudik, terus dalamnya banyak banget bawaannya. Itu yang bikin gue pegel bukan karena ergonomitasnya, tapi karena emang berat banget bawaannya. Tapi punggung gue tetap bisa bawa gitu dengan santai, jadi salut. Kalau nggak kemana-mana, tas ini jarang gue pakai ya. Soalnya kalau gue harus bawa banyak barang, dipaketin gitu, baru gue bawa tas ini. Jadi biasanya gue pakai tas kecil. Gak terlalu bagus, tapi lumayan sih, harganya setengahnya ini. Tapi dia lebih kecil gitu. Jadi terlihat mahal gara-gara ada ini. Jadi tas gue yang kecil, jadi mahal. Ini tas. Sebagai perbandingan, ya, ini harganya 300 lebih. Tapi ini ada ininya sih, ada apa? Shieldnya ya, hard shield.